Putri Isti Channel. Teman-teman, kita sekarang lagi bersama Selim nih. Mau cobain hack yang dikirim oleh teman-teman. Dan nanti aku juga akan mencoba beberapa hack ya teman-teman. Kira-kira hack apa sajakah itu? Oke teman-teman, tonton terus sampai selesai ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja aku akan bacakan untuk kiriman hack yang pertama, yaitu dari Kak User FI8RF1ZR5I. Kak ada bug di avatar world. Kak Putri ambil avatar kakak. Nah abis itu Kak Putri gendong bayi. Terus Kak Putri duduk di kasur. Nanti avatar kakak jadi duduk di kursi. Udah itu aja Kak Putri. Kalau udah tahu nggak apa-apa kok Kak Putri. Terima kasih. Aku belum tahu nih teman-teman. Jadi tadi aku baru baca ini, terus aku ambil Selim, dan sekarang aku akan coba ya teman-teman. Oke, sekarang aku akan menuju ke rumah mansion aja deh. Oke, sekarang aku akan gendong Selim, terus duduk di kasur nih teman-teman. Loh, gak bisa kayaknya nih, gak bisa duduk di kasur ini ya. Oke, aku akan coba pakai kasur lain ya teman-teman. Nah, aku akan ambil kasur ini ya teman-teman. Oke, dan aku akan duduk di kasur ini sambil gendong Selim nih teman-teman. Dan, benar, emot duduknya ini keluar loh teman-teman. Wah, ini keren banget. Nah, silahkan dicoba ya untuk teman-teman yang belum mencobanya. Dan terima kasih Kak User sudah kasih info ke kita semua. Oke teman-teman, yuk lanjut lagi untuk hack yang kedua. Dari Kak Hashima 451. Kak, aku ada hack loh. Jadi ada dua hack ya. Satu, Kak Putri ke sofa yang ada di pulau atau hotel. Nah, terus Kak Putri di sofa baru kakak pencet emot apa aja, nanti rambutnya jadi terbang ke tiup angin. Tapi kayaknya harus pakai rambut panjang. Oke, nanti gue akan pakai karakter mamanya si kembar ya. Aku akan panggil aja deh. Oke, yang kedua adalah Kak Putri lakukan hal yang sama kayak tadi, tapi emotnya emot lepas sepatu. Terus nanti kakinya kelipet. Kalau nggak bisa di sofa, berarti di tempat tidur. Semoga dibaca. Oke, terima kasih Kak Ashima 451. Oke, dan ku akan langsung menuju ke pantai ya teman-teman, ke penginapan itu. Nah, ini mamanya si kembar suruh tidur di sofa. Setelah itu klik emot yang lainnya nih teman-teman. Oke, emot bicara dan emot jengkel juga bisa, emot nangis juga bisa, emot senang juga bisa. Wow, ini keren banget rambutnya. Jadi seperti tertiup angin. Waduh, ini kalau di pantai ini bagus banget ya teman-teman. Jadi kayak beneran rambutnya ini tertiup angin nih. Dan jadi harus pakai rambut yang panjang. Kalau rambutku ini kuncir dua nih, gak bisa ya teman-teman. Oke, lanjut lagi untuk hack yang kedua. Nah, ini mamanya si kembar suruh tidur lagi di sofa. Setelah itu langsung pakaikan emot lepas sepatu ya teman-teman. Dan lihatlah, kakinya ini kelipet nih teman-teman. Nah, ini awalnya emang kelipet, tapi ini lebih kelipet lagi nih teman-teman untuk hack yang kedua. Jika teman-teman memperhatikan, nah seperti itu untuk lipetan kakinya ya teman-teman. Oke, itulah dia untuk hack yang kedua. Dan lanjut lagi untuk hack yang terakhir nih. Nah, ini berhubungan dengan pack yang baru. Jadi kita bisa mendapatkan salah satu item dari pack yang baru secara gratis. Dan sepertinya ini bug ya teman-teman. Jadi teman-teman harus buru-buru nyobain bug ini sebelum bug itu diperbaiki ya teman-teman. Oke, dan gue akan bacakan. Ini adalah kiriman dari Kak Laila Alfarha 6595. Kak Putri, aku punya hack tahu. Kak Putri ambil gunting ajaib. Kalau nggak ketemu, ada di rumah yang atapnya oranye di kamar ya. Terus ke kantor, ke ruang bos. Nanti cari kertas. Diklik 5 kali, nanti dapat 5 kertas. Terus terbang ke pantai. Ke pantai, terus pegang gunting sama kertasnya. Pasti dapat 5 barang yang seperti di pack baru. Tapi kalau nggak mau ke pantai, nggak apa-apa kok Kak. Tetap bisa. BTW, semangat Kak Putri. Semoga dibaca. Oke, ku akan coba ya. Dan ku akan ambil gunting ajaib ini di pet shop nih. Sekalian ku akan bawa tasnya nih teman-teman. Terus setelah
akan ambil 10 deh. Nah, ini gua ambil agak banyak ya teman-teman. Gua ambil 10, pokoknya bebas mau ambil berapa aja karena kertas ini unlimited ya teman-teman, nggak bakal habis. Dan setelah itu, yuk langsung saja kita terbang ke pantai. Nah, ini gua sudah di pantai nih teman-teman dan gabungkan gunting dan kertas tadi dan wow, ini dapat bunga. Ini bunga adalah yang ada di pack paket wedding yang baru. Paket wedding yang pantai itu loh teman-teman. Wow, ini keren sekali. Jadi teman-teman harus segera mencoba dan simpan bunga-bunga ini di rumah ya teman-teman. Kalau bisa ambil kertas yang banyak dan teman-teman bisa membuka toko bunga nih di rumah. Oke, itulah dia untuk hack yang terakhir. Dan oh iya, katanya ini juga bisa di tempat mana saja ya teman-teman, nggak harus di pantai. Oke, ku lupa nih. Oke, ku akan kembali ke kantor ya. Apakah di kantor ini bisa membuat pack ini? Dan ku sudah di kantor nih teman-teman dan ku akan mencoba lagi. Dan inilah dia, ternyata bisa di tempat mana saja, nggak harus di pantai. Jadi teman-teman buruan ambil kertas yang ada di ruang direktur, terus dicoba untuk hack ini ya teman-teman. Untuk stok, jadi bikinlah yang banyak, mumpung hacknya atau bugnya ini belum diperbaiki ya teman-teman. Seperti yang dulu itu skateboard yang ada di toko skateboard anak itu kan setelah beberapa hari itu hilang nih teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi jika tiba-tiba hilang, jadi teman-teman sekalian aja bikin yang banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah dia hack untuk hari ini. Beberapa ku coba ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan hack buatku. Dan besok-besok ku akan coba lagi untuk hack-hack selanjutnya yang belum pernah ku coba. Dan jika teman-teman menemukan hack lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow TikTokku @putri_isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.